Pengetua Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah Muhammad Zahid Mahmud menjelaskan sumbangan berjuta ringgit daripada orang ramai kepada Pusat Hafazan itu dibekukan atas arahan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Ia susulan keluhan waris mangsa kebakaran tidak menerima walau sesen derma RM10 juta susulan kebakaran di Pusat Tahfiz itu yang mengorbankan 21 pelajar dan 2 guru pada 2017. Keadaan itu memaksa waris mangsa tragedi berkenaan mengambil tindakan saman terhadap Zahid, isterinya dan Majlis Agama Wilayah Persekutuan pada tahun berikutnya. Yang dibicarakan, diviralkan adalah sak kabar dan sebagainya, kemana perginya duit 8 juta hingga 10 juta ya, dipersoalkan oleh pihak waris. Jadi seolah-olah ada pihak yang melarikan duit itu. Ya. Jadi yang sebenarnya duit 8 juta dan 10 juta itu telah diminta dibekukan oleh mahkamah, diminta oleh pihak waris. Ya. Tetapi benda itu memang dibekukan, jadi tak boleh buat apa. Jadi statementnya sebegini adalah seolah-olah ingin memburukkan, ingin mencemarkan nama dan juga membuat satu fitnah yang besar kepada mahkamah. Ya, membuat satu fitnah yang besar kepada mahkamah seolah-olah mahkamah ni tidak relevan. Kelmarin FMT melaporkan keluhan Zamzuri Zakaria, ayah kepada anak berusia 10 tahun yang rentung dalam tragedi itu. Zamzuri turut mengimbau keadaan yang memaksa beliau dan waris lain mangsa kebakaran memfailkan tindakan saman itu setelah gagal mencapai persetujuan dengan pihak Pusat Tahfiz mengenai sumbangan orang ramai itu. Pada 17 Ogos 2020, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara selama diperkenankan Yang di-Pertuan Agong ke atas seorang remaja selepas didapati membakar Pusat Tahfiz berkenaan.